Assalamualaikum dan salam sejahtera kembali lagi dalam OBTV. Hari ini saya ditemani Daniel Nawawi. Ya, Fizi. Yes, dan macam biasa kita nak kongsikan dua cerita sensasi. Dan yang pertama, Daniel. Yang pertama adalah tentang Samsul Yusof dan juga Puteri Sarah yang dikatakan berdamai. Plot twist. Kerana apa? Kejap lagi lah. Yang kedua pasal apa? Dan yang kedua, Diana Daniel terima barang kemas daripada Farid Kamil. Sebab apa? Jom saksikan OBTV. Jom guys. Baiklah Fizi. Berita tempat pertama sekarang ni. Pertama. Macam dia dapat tempat pertama pula. Ialah mengenai kontroversi rumah tangga Puteri Sarah dan juga pengarah yang popular. Pelakon, penyanyi. Iaitu Samsul Yusof. Siapa tak kenal? Ternyata kemelut kisah Puteri Sarah Liana dengan Samsul Yusof ni seolah-olah tiada penghujungnya, Daniel. Tak habis-habis. Tapi ketika ditemui oleh wartawan Oh Bulan, Puteri Sarah menyatakan dia macam terkejut sebab tiba-tiba masa prosiding tu ada plot twist. Dia pun terkejut. Tak sangka benda ni boleh jadi. Okey. Saya ceritakan. Jelas Sarah suaminya memilih untuk berbaik dan berdamai dengannya. Serta orang kata tak mahu memanjangkan kemelut ni. Malah kata aktris itu, keputusan untuk berdamai diambil kerana memikirkan kedua-dua anaknya, iaitu Syaikhul dan juga dan Sumayya. Betul. Dan Puteri Sarah juga berkata, saya ambil petikan, kalau boleh hendak kekal begitu kerana kita tidak mahu bergaduh. Katanya, kami sudah membuat keputusan hendak berbaik demi anak-anak. Kami hendak menjadi kawan baik saja. InsyaAllah takkan ada plot twist lagi. Lepas tu Puteri Sarah kata, InsyaAllah kerana kami memang nak capai kata sepakat. Dia orang memang nak berbaik-baik, capai kata sepakat dan akhiri kemelut ini secara baik. Betul. Saya setuju dengan awak. Saya nak kalau boleh orang dekat luar sana tu menjadikan iktibar ataupun pengajaran lah tentang kisah mereka ni. Sekiranya ada masalah dengan pasangan tu, cepat-cepat berdamai. Berbincang. Cari solusi. Semoga anda tidak orang kata sampai kes tu dipanjang-panjangkan lah. Dibawa ke mahkamah. Kesian kat siapa? Kesian kat anak juga. Ingat tu. Alright, Daniel. Kisah minggu ni memang penuh dengan kisah rumah tangga sebenarnya. Rumah tangga orang lain lah. Tadi rumah tangga. Ini pun rumah tangga lagi. Kita nak ceritakan kisah mengenai Diana Daniel dan Farid Kamil, di mana seorang pelakon dan pengarah Farid Kamil menyatakan bahawa Diana Daniel telah menerima barang kemas yang disediakan olehnya. Cuba cerita lanjut lagi. Saya ceritakanlah. Dalam pada itu, dia turut memberitahu bahawa pihaknya sudah orang kata melakukan pelbagai usaha, iaitu sebanyak 10 kali. 10 kali untuk berbaik bersama isterinya. Orang kata walaupun keputusan prosiding laporan jawatan kuasa pendamai JKP pada minggu lalu gagal, namun Farid Kamil tetap enggan melafazkan cerai terhadap isterinya, Diana Daniel. Memetik kata Farid, cincin yang saya berikan sudah diterima. 8 barang kemas itu telah Diana terima sebanyak 2 kali melalui Muhammad dan juga Aurora, anak-anaknya lah. InsyaAllah masanya akan tiba. Saya sayangkan isteri saya dan tak pernah sayangkan orang lain seperti saya sayangkan isteri saya, kata Farid Kamil. Tambah Farid Kamil, dia memberitahu bahawa isterinya Diana Daniel tidak menyapa atau bertemu dengan ibu bapanya yang turut hadir ke Mahkamah Rendah Syariah Petaling Subang Bestari bagi prosiding laporan jawatan kuasa pendamai JKP dan sebutan pertama nusyus. Ya, selepas prosiding mahkamah selesai, Farid ketika ditemui Oh Bulan berkata isteri dan ibu bapanya tidak bertemu, berkemungkinan ni tidak perasan. Antara satu sama lainlah. Sebab apa? Ibu bapa kepada Farid Kamil ni, Datuk Dr. Zahari Cik Dan dan Datin Sharifah Bardah Syed Abdillah, sanggup datang dari Kedah semata-mata untuk memberi sokongan dan doa untuk rumah tangga Farid dan juga Diana. Dari Kedah jauh. Kedah jauh mereka main. Dan pada 10 Mac lalu, untuk pengetahuan korang semua, Diana Daniel memfailkan permohonan cerai di Mahkamah Rendah Syariah Petaling Subang Bestari. Alasan diberikan Diana adalah tidak persefahaman, sudah berlaku syikah atau perbalahan berpanjangan dan tidak dapat lagi hidup sebagai seorang pasangan suami isteri. Apapun, kami mendoakan agar kemelut dan juga orang kata perbalahan antara mereka berdua ni dapat diselesaikan dengan segera. Sebab apa? Kita berbalik kepada anak-anak. Okeylah, kita nak berkongsi story yang pertama minggu ini, Daniel. Apa tu, Fizi? Story mengisahkan seorang pelakon wanita, Fasha Sanda. Kalau kita tengok Fasha Sanda ni kan, dari dulu sampai sekarang, daripada dia start berlakon sampai sekarang,
Ah, cantik. Ah, cantik. Cantik, cantik. Saya kira setuju. Orang kata memang maintain lah Fasha Sana walaupun dia dah beranak dua. Dan baru-baru ini, Fasha terkena tempias. Orang kata tempias apa? Gosip di mana netizen bercakap mengenai fizikalnya. Mereka menuduh Fasha melakukan orang kata pembedahan usus atau dikenali sebagai bariatik namanya. Sebab yang menuduh itu dikatakan seorang jururawat di sebuah hospital tempatan. Menurut Fasha Sandar, dia menyatakan bahawa tiada keperluan untuk dia melakukan pembedahan usus. Dan Fasha Sandar juga mengatakan bahawa dia tidak akan judge. Dia tidak akan menghukum ataupun menilai seseorang itu sekiranya melakukan pembedahan usus. Sebab dia kata mungkin satu hari nanti dia pun akan melakukan pembedahan tersebut. Jika perlu. Dan untuk pengetahuan anda semua, ibu kepada Fasha Sandar juga melakukan pembedahan usus atas faktor-faktor kesihatan. Macam tu ceritanya. Dan sebenarnya difahamkan Fasha ke hospital tersebut selama 3 bulan adalah bertujuan untuk menjaga ibunya yang sakit. Dan bagaimanapun, jururawat hospital berkenaan telah pun tampil memohon maaf kepada Fasha Sandar kerana mudah membuat spekulasi dengan usul tanpa usul periksa. Ya, Fizi, faham-faham. Sebab apa, saya pun ada orang kata bacalah menerusi Instagram Fasha Sandar yang mana nurse tu kan, jururawat tu, dia bertanya sebenarnya. Dia bertanya. Tapi mungkin soalan dia tu berbunyi spekulasi. Itu yang menjadi masalahnya. Kita yang menimbul tangan netizen nak, betul. Netizen ni dia tak pandang tak ada soal. Betul. Dia pandang ayat je. Dia pandang ayat. Janganlah orang kata, janganlah menabur fitnah. Sebab fitnah tu dosa besar. Kita elak-elakkan, betul? Cubalah elak daripada membuat fitnah. Baiklah, kita beralih ke berita yang kedua. Selalunya OBTV ni jarang tau nak cerita tentang ni. Tapi kali ni? Kita nak ceritakan tentang sukan. Iaitu sukan badminton. Di mana ianya melibatkan bekas pemain badminton negara, iaitu Datuk Wira Lee Chong Wei dengan Taufik Hidayat, bekas pemain badminton dari Indonesia. Tapi sebelum tu, kita nak ucapkan tahniah kepada Datuk Wira Lee Chong Wei dan juga seorang lagi pemain legenda badminton iaitu Lin Dan kerana menerima pengiktirafan oleh Persekutuan Badminton Dunia BWF selepas tersenarai dalam Hall of Fame. Wow, dahsyat. Bukan calang-calang. Namun begitu, pengiktirafan yang diterima Lee Chong Wei itu dilihat seakan-akan tidak dipersetujui oleh bekas pemain badminton nombor satu. Nombor satu Indonesia, iaitu siapa lagi? Taufik Hidayat. Menerusi satu video yang tular di media sosial, Taufik mempertikaikan pemilihan tersebut dan mengaitkan pemilihan bekas pemain badminton nombor satu dunia itu dengan lokasi ibu pejabat Persekutuan Badminton Dunia BWF yang terletaknya di Kuala Lumpur. Sedar dirinya dipertikai, Lee Chong Wei tampil memberikan maklum balas dengan meminta Taufik untuk menghubungi pihak BWF sendiri untuk menanyakan mengenai pemilihan beliau di dalam senarai Hall of Fame tersebut. Datuk Wira Lee Chong Wei berkata, "Bukan saya yang minta BWF senaraikan saya dan bukan saya yang tulis surat kepada BWF. Saya sendiri sebelum ini tidak tahu pemilihan ini." Tapi kan, Datuk Wira Lee Chong Wei berada di kedudukan nombor satu. Lama bertahan. Kira adil lah tu kan? Adil lah. Kira adil bagi kan? Bagi saya adil lah. Kita yang sebagai orang kata tak terlibat dengan pertikaian ni. Kita terima je lah. Kita terima je. Wira negara kita, Datuk Wira Lee Chong Wei dapat anugerah sebegitu rupa. Apa pun, sekali lagi kita ucapkan tahniah Datuk Wira Lee Chong Wei. Tahniah. Berita pertama di OBTV pada kali ini ialah berkenaan dengan pelakon orang kata yang cantik. Iaitu Emilia Henderson. Kali ini berkaitan dengan imej seksi yang ditampilkan oleh Emilia Henderson yang ditonjolkan di social media dan juga di event-event yang beliau hadir. Kalau netizen dah bercakap tu, mesti ada isu yang tak kena kan? Bukan senang netizen nak bercakap ni. Bukan senang. Okey. Orang kata part netizen bercakap tu, biarkanlah mereka bercakap. Sekarang ni kita nak dengar Emilia Henderson yang bercakap. Ketika ditemui oleh wartawan Oh Bulan, beliau akui orang kata terbuka dengan menerima segala kritikan daripada netizen. Orang kata berhubung isu image beliau seksi ni sering beliau paparkanlah dekat Instagram. Mungkin macam macam Fizi cakap, dia dekat event, dia seksi dan sebagainya. Dia berkata lagi, perkara sedemikian sudah menjadi orang kata asam garam untuk dirinya yang bergelar orang kata
figura umum. Bagaimanapun, Emilia Anderson mengakui bahawa ada komen yang dikatakan adalah benar. Okey. Ada yang benar tapi ada juga kritikan yang tidak benar. Petikan daripada Emilia Anderson menyatakan bahawa saya terbuka dengan semua komen yang orang berikan kepada saya. Okey. Dalam masa sama, saya sangat ambil berat dengan diri sendiri dan hanya saya yang tahu siapa saya. This is me. Oh. This is me katanya. Sekurangnya saya jujur dengan pendirian saya sendiri. Saya sentiasa baca komen. Dia kata dia sentiasa baca komen. Okey. Supaya saya boleh tahu siapa yang sentiasa sokong dan beri semangat kepada saya. Bagus-bagus. Saya rasa orang kata public figure macam ni, artis yang macam ni, dia bagus sebab apa? Dia sentiasa tengok. Dia tengok apa yang orang komen dan dia perbaiki diri dia. Betul. Yalah, kita ni pun manusia. Kita belajar daripada kesilapan. Itu respon Emilia Anderson. Seorang yang orang kata tidak cepat melatah dan orang kata dia steady je bila diajukan soalan-soalan yang panas. Betul, dia positif. Dia positif. Okey, kita beralih ke story yang kedua. Yeah. Tadi dah cerita panas. Panas. Ni pun lagi panas. Panas eh. Ini story mengenai seorang isteri penyanyi popular Malaysia, Hakim Rusli, iaitu Ani Sofia. Saya tahu isu ni, saya tahu isu ni. Awak tahu isu apa? Saya tahu. Sejak kebelakangan ini, cerita mengenai Ani Sofia mendapat perhatian netizen apabila dia mengambil keputusan untuk tidak berhijab lagi. Dan banyak persoalan yang timbul apabila gosip ini turut dikaitkan dengan siapa lagi? Suami dia lah, suami Hakim Rusli. Ada netizen bercakap, tak pandai jaga isteri ke? Ini netizen cakap, bukan saya cakap. Dan Hakim Rusli juga menyatakan ketika ditemui wartawan Obulan, dia katakan netizen boleh nak cakap apa-apa pun. Okey. Tapi jangan cakap depan dia sebab takut dia bertindak di luar kotak. Aish, di luar kotak. Luar kotak tu. Susulan daripada itu, Hakim telah berpesan kepada isterinya untuk bersiap sedia dengan sebarang kecaman apabila mengahwini dirinya yang juga seorang selebriti. Hakim turut meninggalkan kata-katanya terakhir yang berbunyi begini. Mereka yang bercakap tentang kami, mungkin aib mereka sedang ditutup oleh Tuhan. Dengar tu. Dengar tu. Saya selebriti, jadinya lebih terbuka. Tidak habis kat situ. Ada juga netizen yang menyamakan wajah Ani Sofia ni macam siapa? Kalau diri dia disamakan Jisoo. Kalau netizen cakap, cakap KM. Itu netizen yang cakap, bukan kami yang cakap. Sampai tahap macam tu ya netizen ni. Mereka ni biasalah nakal-nakal lah netizen orang netizen Malaysia. Netizen ni memang orang kata banyak masa. Tapi Hakim Rusli orang kata sekali lagi profesional lah. Sebab dia tak ada sebarang komen mengenai kecaman netizen tersebut. Kira memang Hakim ni bersifat apa ni, bersikap profesional lah. Apapun orang kata, kita doa yang baik-baik. Jangan netizen pun kena ambil itibar. Janganlah cakap pasal benda-benda yang orang kata kalau boleh membuang masa je. Fikir yang positif je. Positif, positif, positif. Baiklah, itu sahaja OBTV untuk kali ini. Kepada anda yang nak membaca artikel-artikel menarik, boleh pergi ke website kami di www.obulan.com. Nah, korang jangan lupa untuk subscribe YouTube Obulan Official dan follow TikTok Obulan Official sebab banyak video yang menarik dan trending dekat situ. Saksikan OBTV setiap hari Jumaat, Sabtu dan Ahad jam 6.55 petang hanya di TV9. Saya Daniel. Saya Hafiz Idros. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Action! Yeah, yeah.